Oke, halo semua, balik lagi di Razorball Channel. Dan di video kali ini bukan gameplay. Di sini gue mau liatin masing-masing combo yang setelah gue rakit-rakit tuh nyambung ya. Dan gue nggak bilang combo ini bikinan gue sendiri, tapi ya gue ngambil referensi dari banyak tempat. Dan seenggaknya dengan hero yang gue punya sekarang itu udah connect banget kombonya dan layak buat di-share ya. Di live streaming gue sih sering gue lakuin, sering gagal juga. Karena kalau live streaming itu lebih berat, makanya di sini gue pengen coba record dan karena nggak live streaming harusnya lebih mudah buat dilakuin. Gue bakal liatin satu persatu dulu, nanti kalau terakhirnya baru gue gabung ya. Sebenarnya sih ini infinity ya, jadi nggak ada batasan. Cuman kalau misalkan infinity-nya gagal tuh masih ada lanjutan yang bisa kalian lakukan. Makanya combo ini menurut gue cukup cukup bagus ya. Yang pertama sih ini ya, yang ngebediriin pakai kuhulin ya. Ini udah lama banget gue lakuin dan setelah sekian lama akhirnya gue udah lumayan lancar buat ngelakuin ini. Nah, sebenarnya sama art mech itu kan bisa dua kali ya. Gue cuman kadang bingung nggak bisa dua kali. Soalnya kalau misalkan yang kedua itu ternyata lawan bisa dibangun ya, bisa bangun pakai kalau dipencet-pencet gitu. Ini kan yang pertama tuh. Nah, kalau yang kedua itu tetap ada art mech-nya, tapi dia itu bisa langsung bangun dengan mencet kanan kiri ya. Seingat gue gitu, Pak. Jadi combo ini cuman bisa dipakai sekali doang ya. Sekali kalau habis ke stun gini. Jadi kalau kalau habis ke stun gue mending pakai ini sih. Buat nambah-nambah damage sakit ya. Nah, kalau setelah ke find ini yang gue lakuin biasanya adalah gini. Misalkan udah ke find, gue bakal lanjut combo Infinity Fire Team sama Red Hood ya. Ini juga sedikit hal penting ya. Fire Aim itu kalau sama Captain Hook, kalian harus ngepasin ininya ya. Harus ngepasin timingnya, kebakarnya. Harus di hit ketiga. Hit api ketiga ya. Contohnya hit 1, 2, 3. Nah kan dia makin tinggi tuh. Kalau misalkan kalian gini, terus nge-cancel biasa, pas dia turun itu langsung bisa sempat bangun sebelum bom Captain Hook-nya meledak. Walaupun bisa diakalin pakai Cowboy ya. Tapi kalau kalian pengen nggak pakai Cowboy, harus timingnya itu harus ngepasin dulu. Harus ngepasin timing fire aim-nya. Nah, gue langsung lanjut aja ya. Jadi setelah ke find tadi, dash fire aim. Kecepetan gue kurang ajar. Dulu kelambatan terus. Nah, harus kayak gitu ya. Sorry, salah ya. Infinity-nya nggak gitu, Pak. Pakai dash the hold-nya Red Hood ya. Nah, dash the hold Red Hood, dash fire aim, the hold, cancel, Captain Hook, dash Red Hood, dash fire aim. Bomnya kesuai gara-gara gauk biru ya. Nah, itu gerakan lanjutannya. Karena kalau misalkan pas lagi fire aim-nya gagal, contohnya gini. Nah, gagal gini langsung koboy kan ya. Nah, ini bisa langsung lanjut combo entah Infinity Red Hood atau Infinity ada enggak ya, Infinity Red Hood doang sih yang bisa kita lakuin di situ ya. Kalau kalian terlalu ya itu bisa pilihan ya, mau mau Infinity Red Hood atau ada gerakan lain juga. Yang gerakan lain yang bisa gua lakuin adalah kayak gini. Masih pakai Fire Aim lagi, Fire Aim dengan helm Fedora. Jadi misalkan yang habis ini tadi gagal. Misalkan gini ya. Sorry. Semakin banyak hit semakin bagus ya. Jadi usahakan memanfaatkan setiap gerakan dari ini pun gue dikasih tahu sih masalah streamingnya. Gue sebenarnya nggak kepikir itu buat ngelakuin ini, Pak. Yang di dash dulu. Duh, kenapa jadi sering miss lah? Tadi lancar deh. Yang anggap aja ini kalau misalkan gagal ya, kan kita ngomongin gagal gitu. Langsung koboi kan. Red Hood. Angkat lagi. Fire Aim Bones. Nah,
Kalau di sini gue lupa harusnya nggak gitu ya. Kan ini udah jatuh, keangkat lagi ya. Jadi dia langsung bangun. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah ini ya, Infinity Red Hood lagi. Soalnya bukan Infinity Red Hood sih, ngangkat pakai Red Hood, karena yang bisa ngangkat secepat itu cuman Red Hood ya. Bentar-bentar, gue bakal coba fokus ya. Setelah gini kan. Sorry, sebenarnya harus di fire aim lagi, lupa terus gue, astaga. Ya, namanya manusia ya, emang kadang idiot. Duh, tuh, wah, dapat. Nah, ini harus pas ya. Udah nggak bisa sih. Maksud gue itu salah satu cara buat ngebalik ya. Ujung-ujungnya mah Infinity Red Hood lagi, karena udah dibakar lagi kan. Kan setelah dibakar ini, masih ada apinya. Masih belum bisa pakai gear pasif ya. Terus kan kebakar lagi tuh. Ya ujung-ujungnya mah Infinity Red Hood lagi sih, ya kan. Pengen ngeliatin sampai berhasil gitu, Pak. Aduh. Ujung-ujungnya dibakar lagi, jadi hal yang bisa kita lakukan, misalkan misalkan ini udah berhasil kebalik ya. Aku pengen ngeliatin aja deh. Duh, gagal terus, Pak. Aduh, gagal terus. Gini deh, gue skip aja dulu, nanti baru gue lanjut deh. Kalau misalkan gagal, itu ada cara lain. Tapi kita harus punya gauk dari si Kuhulin ya. Karena Kuhulin ini kan bisa ngebediriin lagi, pakai gauk juga bisa. Jadi nggak satu cara doang yang di awal. Nah, contohnya misalkan udah yang tadi ya, yang bagian ini. Gini kan. Ntar gue liatin fullnya lah ya di akhir video ya. Kesel juga gue lama-lama anjir. Aduh, salah terus, Pak. Yang bagian ini terus bisa dilanjut gini, Pak. Diangkat. Nah, bisa langsung ngulang yang tadi ya. Tuh salah. Ya, seperti itu. Gue bakal liatin fullnya. Terima kasih buat yang udah sabar nungguin. Buat yang suka dengan video, jangan lupa tekan like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikut. Monkey kid!